cara pemasangan stop kontak yang standar PLN. Dianjurkan kuning untuk arbel tengah. Kita terus dulu biar kencang. Terus yang merah ini setrum di samping. Ya, ini setrumnya di samping. Kita kencangkan. Ini yang netral biru di samping. Kita masukkan ke itu yang kuning yang langsung ke itu ya, ke ground ya, ke arte iya. Ke tanah, ke tanah ya, khususnya tanah biar enggak ada biar splatteran ya. Iya, apa itu alat-alat elektronik buat menetralkan setrum bila ada kebocoran, kalau ada artenya aman. Bila ada petir juga aman kalau ada artinya. Elektronik insya Allah awet. Buat menangkal radiasi petir. Biasanya kan kalau TV kalau nggak ada artinya, kalau ada petir relik-relik, nah itu kemungkinan tidak ada artinya di setrum. Setrumnya ya. Iya. Itu buat menangkal radiasi sih di elektronik. Ini jalur saklar engkel. Itu sih buat saklar ya. Saklar engkel yang isi satu. Nah, ini yang isi dua. Yang saklar anu seri ya. Saklar seri. Masukin kabel ke lubang yang ada gambar panahnya. Ini seri, ini engkel ya, masukinnya bebas. Yang merah ke sini bisa, yang merah ke atas bisa. Ya, masuk di sini bisa atau di sini juga bisa. Nah, bolak-balik nggak apa-apa. Ini yang hitam juga nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa. Nah, ini masuk, nggak bisa lepas lagi. Saklar itu bebas ya? Iya. Ada yang ini nggak ada seri ya? Mur pausnya tinggal dicongkel aja. Dicongkel gampang ini keluarnya. Nah ini bagian ini saklar seri. Saklar seri itu contohnya yang seperti ini, yang ada yang dua, yang double, ini namanya seri. Nah, cara pemasangan kabelnya kita lihat di sini ada gambar panah yang keluar masuk satu keluar dua. Diusahakan setrum itu yang bagian bawah. Yang ada setrumnya ya? Iya, yang ada setrumnya ini merah. Diusahakan ini di bawah. Kalau di sini nggak bisa, diusahakan di sini, harus di sini di bawah. Nah, ini yang samping. Yang hitam-hitam ini jalur lampu. Lampu satu, lampu, lampu satu sama ya. Lampu dua. Nah ini masukkan di sini bisa. Nah, bersebelahan satu-satu. Nah, nggak usah dibaut, masuk udah ngunci sendiri. Ngunci. Iya. Saklarnya yang merek itu. Yang merek Brokok standar. Pasang penutupnya. Kalau yang untuk saklar biasanya nggak ada baut, langsung masukin aja per ini ke lubang ini.
Materi juga sama. Mantap, terjadi.